Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kembali menangkap 3 kapal asing di Laut Natuna Utara pada awal pekan ini. Kapal yang berbendera Vietnam ini ditangkap kedapatan menangkap ikan di perairan Indonesia. 3 kapal asing berbendera Vietnam ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Laut Natuna Utara pada Senin 10 Agustus lalu. 3 kapal tergabung dalam satu kelompok yang terdiri dari kapal pemandu, kapal penangkap, dan kapal pengangkut. Kapal ini berisi 26 awak kapal. Hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikomandani oleh Edi Prabowo berhasil menangkap 69 kapal asing yang memasuki perairan Indonesia. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Tanjung Benoa, Bali. Menangkap lagi 3 kapal ikan asing yang berhasil kita tangkap pada tanggal 10 Agustus kemarin di Laut Utara Natuna di WPP 711, wilayah pengelolaan perikanan 711. 3 kapal ini satu paket, ini jenisnya kapal yang agak berbeda, ini Pursin yang memasuki wilayah Indonesia. Dan Anda sudah lihat tadi videonya, kalau mereka merasa benar, berarti kan mereka nggak usah lari. Pencurian ikan di perairan Indonesia oleh nelayan asing beberapa kali terjadi. Salah satunya saat petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap nelayan asing di Laut Natuna Utara. Inilah detik-detik penangkapan 2 kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara yang dilakukan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 20 Juli lalu. Tindakan tegas diambil setelah tembakan peringatan diabaikan. Kedua kapal asing justru berusaha kabur, keluar dari wilayah perairan Indonesia. Setelah 2 jam, 2 kapal yang diawaki warga Vietnam dan Kamboja ini berhasil dihentikan. Semua awak kemudian digelandang ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan protokol kesehatan untuk mencegah adanya penularan COVID-19. Dari nakoda kapal ikannya itu, sempat melawan, dia mau nusuk pakai gunting, terus anggota kami ambil parang yang ada itu, di samping ada senjata kami, cuma untuk menjaga situasinya ambil parang, dia menangkis pakai punggungnya parang itu, jadi guntingnya jatuh. Kedua kapal pencuri ikan ditahan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak. Sementara 24 warga Vietnam dan Kamboja dideportasi ke negara asal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.